Hi guys. Halo, balik lagi di side B-nya Noah. Jadi kan kita di tengah kesibukan kita lagi libur ini. Kita liburnya sibuk banget pokoknya. Jadi di tengah kesibukan kita libur itu, kita tetap berkomitmen menjalankan si side B ini. Karena kan side B itu kayak satu-satunya cara kita tetap bisa menyapa sahabat Noah. Jadi side B tetap jalan. Cuman pas side B kali ini, cuman memang bertepatan sama ulang tahunnya si album Bintang di Surga. Ternyata udah 20 tahun tuh album. 20 tahun ya? 20 tahun. Jadi untuk side B kali ini, untuk memperingati 20 tahun album Bintang di Surga, kita mau mainnya di tempat yang bersejarah juga. Ini tempat di mana kita rekaman albumnya. Ya 50% kali ya, 50% lagi kan di studio musik, vokal ya gitu. Sisanya di studio mana sih, man? Lupa level kan? Studio. Level studio kan. Ya, cuman sisanya vokal kebanyakan di sini nih, sama kayak Lukman, Indra, Uki, ya, Reza bantu-bantu bikin lirik. Itu di sini nih. Di tempatnya Kang Capung. Mas Kang Capung. Biasanya kalau di Kang Capung tuh pasti langsung ditawarin kopi. Terus ditanya, enak gak kopinya? Ya sama aja kayak kopi yang lain kan. Goblok sih. Gak tahu bedanya kopi yang enak sama yang enggak si Ariel Mas. Taunya kopi pasta. Aduh, ya naik si Kang Lui. Itu si Kang Lui. Yuk. Ya turun lah. Kang. Hei Kang. Kenapa ada Kang Lui? Kangkung. Aku pas nanti. Pas banget. Siap. Time no see. Pemeran. Maaf. Ini bukan kebiasaan, memang macet. Oh, macet. Dari dulu sampai sekarang sudah tidak berubah. Jadi Kang, kita tuh punya Noah itu punya apa namanya ya? Punya satu program. Bukan? Ya, punya program, betul. Punya program YouTube namanya Side B atau B-side kalau bahasa Inggrisnya, B-side. Jadi lagu-lagu yang jarang ataupun sama sekali nggak pernah dibawain di panggung gitu. Oh. Ya. Nah, sekarang itu kita mau bawain lagu yang ada di album Bintang di Surga yang nggak pernah dibawain ataupun jarang. Nah, kebetulan ternyata ulang tahun yang ke-20. Woi, udah nggak kerasa. Ya. Bener. Udah gede 20 tahun yang lalu ya. Ternyata 20 tahun yang lalu tahu ya. Pasti kita bilang Kang Capung aja, siapa tahu ada artifak-artifak sekalian di sini buat melihat jejak-jejak Bintang di Surga. Iya, kan di sini tempat kita nyari lagu lirik ini. Bukan tempat menunggu Ariel belum datang. Bersama liriknya. Bersama liriknya. Enggak, dia udah tiduran di sini kan. Enggak, perasaan ini dulu kan enggak selebar ini ya? Enggak, saya udah benar ini. Udah benar. Ini udah selebar ini. Iya. Apa yang belum gini tuh ya? Ini yang sebelah sini. Oh, yang sebelah sana. Ya, ini teh buat kalau misalnya masih kurus. Oh, jadi nyanyi dulu. Oh, iya benar, masuk sini. Yang ini. Oh, iya benar, manajernya lewat. Kalau ini oh enggak bisa masuk klip. Enggak bisa masuk klip kalau si Bang Budi enggak lewat ini. Kan si David itu waktu itu belum sini. Jadi kalian mau sini sama David. Oh, gitu. Ini tuh di tempat ininya bla 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 gitu. Pada era itu David emang udah ngeband kan, tapi ya weddingan tuh ya. Wedding. Keren. Jadi gimana Kang? Masih ada artifak-artifaknya enggak? Ayo dong, Surga. Kita tengok ya tempat ini. Let's go. Welcome. Oh. Ini sofa masih ada yang lama. Iya. Iya kan dulu tempat Bobo Phantom F7. Asa. Oh. F7. Ya. Ini sofanya kayak ular, udah 3 kali ganti kulit. Oh iya. Benar, sudah 3 kali. Coklat, orange, hijau. Sekarang dulu iya keneh gitu barangnya. Ini. Enggak, ukurannya pas, males. Ya udah ganti aja lah, perbaikin lagi. Oke. Okay. Spot 1 peninggalan Bintang di Surga, ada penghargaan. Tuh. Itu tuh apa? Coba kita baca. Multi Platinum Awards diberikan kepada Heri C. Purnomo. Oh, itu nama aslinya Kang Capung. Kang Capung namanya Heri C. Purnomo. Sebagai produser untuk album Bintang di Surga atas penjualan lebih dari ini mana nih? 2 juta unit. Wow. Oh. Mana lagi? Coba spot peninggalan Bintang di Surga. Mana yang saya ingat ya?
Ah pokoknya kalau ini mah udah berubah semua. Iya iya. Konsol ini udah berubah. Oh ini yang masih ada. Ini dong masih ada. Oh ini, iya ini. Ini iya. Dulu pakai ini. Ini preamp. Itu dari Mas Teddy loh sebetulnya. Preamp vokal ya. Iya. Dari Bintang di Surga ini apa pakai ini? Amex ya. Amex. Karena dulu kan musika pakai Neve dan Amex kan jadi iya. Itu si David tertiup mana ya? Apalagi ya satu itu peralatannya masih satu sisa komputernya udah enggak dulu masih pakai 001 ya Digi Design 001 Abis itu kalau peralatan rekamannya mikrofonnya masih ada berarti ya kan dulu suka gantian sama kamu yang bulat itu blue. Terus kadang-kadang pakai TLM yang seringnya aku pakai TLM kan oh iya iya udah sayang padahal jangan dijual ya dulu nggak tahu kemana itu dulu kalau sayang tuh disimpan kan iya betul itu nikahnya iya nggak sehat pada diri sendiri ya keren nih Firman Firman apalagi man ini dulu tuh saya sering nongkrong di luar jadi kan take vokal baru kesini gitu oh, iya. Jadi jarang kesini rokok terus di luar saya bikin lirik bantuin oh inilah palingan ini kan dulu nggak dibuka oh iya dulu masih tertutup ya tertutup ini oh dikasih rumbai-rumbai sekarang kan pulang dari Kalimantan gimana kan itu Matrix ceritanya Matrix. Ini ada nih aku nemu kemarin iseng-iseng pas ngeliat habis ada peninggalan. File-nya lagi. File lama yang enggak ada vokalnya. Jadi waktu itu take file rekaman deh. Heeh, zaman ini tapi masih on tempo. Ini unmix enggak? Unmix. Masih track dari Bandung juga. Pita dulu ya nggak salah dari Pita makanya aku juga dia waktu ngedit di sini tapi nggak ada vokalnya jadi aku nemuin oh iya karena Kang take vokalnya itu di studio yang Jalan Jakarta iya makanya saya lagi sakit pakai Pita rekamannya benar di studio deh iya pokoknya di waktu itu Jalan Jakarta instrumennya di mana Nona? Di musika. Ini mungkin yang di musika. Di musika. Makanya tapi, vokalnya nggak ada. Datanya nggak, data pindah. Jadi ingat waktu kita take vokalnya kan Studio 5 sama bareng sama Mas Chris kan waktu itu kan. Yeah. Jadi di Studio 5 itu. Oh iya iya. Abis itu Om Chris di sana. Saya take-nya di Bandung abis itu yang susulan. Iya susulan. Yang tambah-tambah pokoknya proyek ajaib gitu. Ini salah satunya jadi artefak yang nemu gitu. Entah kemana gitu. Masih ada ya? Masih ada ternyata. Ada lagi nggak kan yang lebih tua? Yang lebih tua kayaknya ada di Mas Teddy deh. Yang pitanya. Yang pitanya ya semuanya harusnya ada di sana. Yang lebih tua ada di saya ya. Oh iya, oh kasih iya. Demo. Demo. Demo pertama kali. Di mana si Bang Budi ngasih ke saya. Oke, okay, nah kita dengarkan itu lebih enak. Udah, anak-anak udah gitu kan. Mimi yang sempurna. Ada tiga lagu. Oh iya. Demo yang awal. Awal banget. Itu kan. Udah, kalau nggak salah teh dua lagu saya satu lagu Lukman nggak salah ya pokoknya ada tiga lagu aja sih ya kan? Nah kita tertawa ya, terus kita tuh milih kan waktu itu ya milih diputar kan di wah itu harus dibawa tuh nanti di mana kan yang suka di mobil oh di mobil di mana tuh aduh apa yang benar ya ya oke ambil dulu di mobil ya oke sih oke kita dengarkan Saya orang tua. Nah nggak tahu dulu David mengalami nggak ya di sini. Ini mah udah dari awal udah begini iya. Lantainya nah, kan. Eh gini atau karpet ya lupa. Waktu awal karpet kan. Tapi ini tuh setelah era Bintang di Surga sih tau malah. Oh, 2 juta kopi teh ya langsung ganti lantai kayu. Akustik lagi. Saya emang ngalamin ya, ini tuh ya ingetnya. Boril udah take vokal yang separuh aku, ada satu bagian yang belum jadi, liriknya saya lagi bikin ngejar tuh. Oh iya. Dia kan ngejar-ngejar baru udah jadi Chan. Oh iya benar. Ya. Betul. Itu juga di sini. Ini juga ini kayak apa gitu. Evok. Edan. Jangan udah enggak pakai ini. Eh, itu di Windows masih jalan. Oh ya? Iya, jangan salah. Tapi lama pasti. Kan jadi ini jadi klasik audio kalau kayak wow. Gitu. Wow. Ini vintage. Didesain kan. Awal-awal dunia musik mencoba menjadi digital. Mencoba. Ini ada Kang Icom.
Oh iya benar. Kan bertiga, Kang Capung, Kang Noi, Kang Isom bertiga dulu kan yang kerjainnya kan ya. Iya betul. Ini ada salah satu. Pemain keyboardnya apa dulu? Pemain drum dan programmer. Oh, iya, dia programmer. Dunia kecil. Dunia kecil. Gimana namanya lupa? Kang Isom Jeki ya? Iya Jeki benar. Nih. Ini dia. Demonya. Ini dia autentik. Autentik banget. Nah, ini jadi pas aku bikin project kan bareng sama Capung dulu bikin kompilasi kita 2002 malam, kurang satu band. Dari 10 itu kurang satu band, karena satu band itu mengundurkan diri. Lihat Peter Pan di Sapulidi. Nah, terus saya minta ke Budi dikasih ini 15 menit yuk. Iya. Lagunya apa aja sih? 15 menit ternyata bukan cina ketang. Jadi si lagunya itu mimpi yang sempurna tentang kita itu semua tentang kita. Tentang kita apa sih? Semua tentang kita. Ya, tentang kita. Ini ternyata tulisan siapa nih? Kayak tulisan saya ini. Bukan tulisan saya ini, Bang. Iya, tulisan saya. Bukan ini, Bang Budi. Di mana coba ya, Cina? Di mana? Andi Koin. Andi Koin. Yang rekamnya Andi Koin di studio di mana? Ah, lupa. Pokoknya dari situ aja. Ini dong tulisannya, masih tulisannya tuh. Peter Pan. Tuh, nama grup dong. Ya, ini saya yang nulis ini. Kasih lihat dulu dong. Kasih lihat. Oh, ini. Tuh. Artefak. Ini 2001 ya? 2001. Iya. Ada rilisnya 2002. Iya. Kalau di tes DNA kemungkinan 2001 sih. DNA Vitanya deh. Oh, wow, ya betul. Udah masih jernih atau udah mendem enggak? Ada satu lagi. Loh, ini rekaman di ingat enggak di studio Yuki dulu di Ardan. Oh. Studio yang di depan. Itu demo ya berarti ya? Demo live. Demo live. Tentang kita. Kan pas mau album pertama itu kan. Salah nulis sih kira Kang Nui. Taman Impian. Karet. Taman Impian Jaya Ancol. Taman Impian, Taman Lahir. Terlalu sering bermimpi. Sahabat satu keajaiban. Keajaiban yang mana? Keajaiban tertinggal. Ingat enggak? Keajaiban tertinggal. Tertinggalkan waktu. Nah, tertinggalkan waktu. Ya, gitu. Keajaiban datang nanti ya. Semua bintang. Semua bintang. Aku dan bintang. Semua bintang. Oke. Karena dulu kan belum ada judul. Oh iya, belum ada judul. Seperti biasa. Aku nulis aja selainnya gitu. Buat topeng buka. Iya kan, habis itu baru nyusul man, ini baru 7 man. Iya, kan itu hari pertama, terus 3 lagu lagi kan. Iya betul. Buat demo doang ya itu. Iya buat demo aja. Oh iya, wow. Buat tripod ke musika. Oke, makasih kan. Jangan. Mari kita dengarkan ya ini. Oh iya, sejarah ini ya. Masih bisa dong. Masih punya. Masih dong. Dan oh, sekalian ini juga kan. Iya, nanti di Sony lagi. Di set A kan ya. Anak sekarang tahu enggak sih bedanya set A set B gitu ya? Ini apa gitu ya? Set A itu yang biasanya hits-hitsnya di set A pas mulai. Set B itu yang didengerin. Yang bisa dihapus diganti lagu lain. Biasanya side B gitu. Coba pasti bagus enggak? Oh, ini halus di ini. Ini kayaknya udah mulai iya, kebayang halus. 2021 sekarang 2024. Berapa? 23 tahun. 23 tahun. Belum pernah diputar lagi. My god. Kang sini kira Kang. Sama saya di rewind lebih cepat. Oh, enggak udah bisa pakai. Dibalik pakai ini cepetin tapi side-nya B tuh. Kan trik lagi nih. Mana anak lu mau tahu? Kang muter. Tuh. Denger kan? Iya. Ini udah mau tampil enggak Kang? Nah, ini gini cara mainnya. Repot yang mau dengerin musik. Makanya zaman dulu musik lebih dihargai. Iya, tapi susah mau dengerinnya. Perjuangan. Coba penasaran gua. Bismillah dulu. Bismillah taunya udah ke kampus. Tolong lari. Oh ada. Anjir, mimpi yang sempurna. Ya. Kasih Andi Koin ya. Oh, ya kasih Andi Koin ya. Live. Live, Mas. Ya mana ya? Live, Mas. Berapa live kan? Live ini. Sekali take gitu. Anjir, jagoan. Ya. Dan jadi cukup bersih loh untuk live. Benar. Saat itu. Vokalnya falsnya napasnya segini. Iya ya, tahun itu masih segini. Wah, pakai reverb. Iya, reverb. Tuh,
ini rekornya keseluruhannya Bung ya. Iya, semuanya ini mau kena semuanya sih banyak lagi live. Ya, di out, di stereo out. Di stereo out. Tapi amazing ya, masih bisa didengar kan ya. Justru dari semua demo itu, demo ini yang paling bagus, yang dulu pas aku dapat kan ada 10 kandidat kan, kandidat kan. Pas denger ini, wah, kayaknya ini langsung pas saya bilang ke Bu Acin kan, karena bersih iya, juga ya. Hasil rekamannya juga jelas. Aransemen juga udah jelas semua. Mungkin karena itu ya, si live tadi itu. Dan enggak banyak berubah juga ke yang rilis juga kan. Karena udah kayaknya udah perfect menurut saya sih gitu kan. Enggak perlu dirubah juga. Tadi album, masih album karena dirubah juga enggak terlalu banyak kali ini kan. Cuman tempo aja agak cepat ya. Iya, iya, iya. Suara drumnya aku lebih gila nanti itu aku. Iya. Berarti kayak apa sih gitarnya? Berarti Andy Coin. Drumnya? Oke. Sama kalau sama ya. Ibu nggak buka deh. Iya. Squire itu. Siap ya. Ya mic-nya naon lo? Lagu kedua. Masih lupa. Ngerti mic-nya naon gitu. Apa itu? Tapi yang jelas bukan AX1000 ya. masih pakai ya? Enggak, udah dulu ya. Pakai ya. Pas rekaman album pertama kan, Kang, pinjam efek kan. Oh, ini tentang kita ini. Ya. Lupa nih. Iya. Kenapa? Berarti kita? Bukan semua tentang kita. Enggak dengerin ya, bukan. Kita tertawa. Kita tertawa. Oh, berarti salah ya? Iya. Ini kalau Kang Nui salah mah udah biasa. Yang fatal salah apa coba? 2DSD anjir. Apa itu? Itu kan bukan judul lagu, nama file. Soalnya kan itu udah diburu-buru. Sampai hari terakhir juga masih. Ini Inggrisnya itu. Ada jejak rekam ya. Kang Nui itu biasa mengacaukan judul lagu. Musika udah minta ya klien. Ini dia pokoknya yang ada tulisan apa tuh? Tentang kita. Tentang kita jadi ini ya. Kita tertawa kan? Kita tertawa ini harusnya. Karena si yang satu lagi judulnya semua tentang kita, takut ngulang. Ya. Sama. Coba kalau yang terakhir benar, Taman Langit di sini. Jangan-jangan apa? Taman Impian nih. Taman Impian. Berarti ini tulisan saya. Iya benar. Bukan tulisan dari Peter Pan. Itu lihat nih gini cara nyepetin coba. Kalau zaman sekarang kan enggak gini, udah tinggal klik. Jadi masih bagus ya. Iya. Kok enggak ada? Enggak hapus nih. Enggak tahu. Atau di side B-nya? Enggak. Enggak ada dong. Mungkin di side B kali takut mungkin ini ngarang biasa aku nulis. Atau tadi kepencet dua enggak? Kerekam. Cuma dibalikin. Udah mau habis belum tuh? Bayar? Ya habis. Oh, dan habis. Kan. Oh iya, side B. Iya, side B-nya dong. Nah, iya. Oh, Taman Langit. Taman Langit. Taman Langit. Aku tuh dari 3 lagunya suka semua loh. Iya. Udah lah, penyanyinya kurang makan kayaknya. Lemes gitu. Stres. Kan zaman mahal emang gitu. Zaman dulu memang napasnya cuma segitu lagi. Oke, ini saya gak tahu apa maksud dan tujuannya. Pokoknya katanya tim musiknya udah nyiapin kotak ini. Suruh dibuka, dilihat apa isinya. Wah, wow. Hah? Mas Teddy? Apa? Rainbers? Oh, microphone Mas Teddy. Microphone 2002? SM? Iya. Oh, ini sih microphone di sini ya. Coba inget nggak? Oh, ini lagu topeng ya? Bukan. Ada apa denganmu? Oh, iya. Iya, pakai SM57. Itu main gitar yang jadi vokal. Ada apa denganmu? Si ada apa denganmu ini pakai ini ya? Iya, pakai ini. Oke, satu. Oh, wow. Ada part ada yang suara kayak suara gitar. Jadi gitar sih. Kedua, ini oh ini. Oh, VCD ya ini. VCD. VCD. Oh, kamu tahu apa itu VCD? Jadi zaman dulu orang itu lebih senang, bukan zaman dulu, waktu itu udah ada CD, cuman abis CD orang lebih senang dengerin VCD karena apa? Karena ada gambarnya, padahal suaranya mah jelek, sumpah yeah, kualitasnya jelek, kualitasnya turun VCD karaoke ini
ini abis kita tour yang Breaking the Records kalau nggak salah. Iya. Mas Daus yang foto itu. Iya, Daus ya. Daus Mini. Daus mana? Daus saya. Daus Fadil. Daus Fadil. Daus Fadil. Ya ya ya. Anjay. Anjay. Kau senang nih tadi. Maker. Bentar, lihat main dong. Kuyus. Rambutnya lihat. Sampai sekarang juga masih kurus ya? Enggak, gemukan. Dan rambutnya Cobain. Kalau dulu siapa? Dulu cobain. Agak jambul-jambul itu. Dulu cobain. Apalagi nih? Oh, kaset. Kayaknya semua orang punya deh pada zaman. Iya, Bintang di Surga. Iyalah. Yang waktu rilis pertama enggak ada liriknya, yang kedua baru ada liriknya. Oh ya, 1000 pertama itu ya. Iya. 1000 pertama atau entah berapa ribu pertama itu. Karena itu belum beres. 1000 pertama. Oh, iya benar itu. Nah, ini apa zaman dulu tuh kalau punya album tuh enak ada thanks to-nya. Ya. Oh iya. Thanks to masing-masing punya thanks to sendiri. Dan seneng kalau nama kita udah ada di situ ya. Oh iya, udah. Dilihat dulu. Oh, wah, ada nih. Ada. Thanks to paling panjang siapa? Thanks to paling panjang siapa? Andika, ya? Menurut gua Andika. Oh benar sih, Andika sama Reza, Reza. Oh, oh si Reza. Gitu lihat Reza paling panjang tuh thanks to-nya dari Reza. Oh, Reza. Dia satu RT di sini. Ja, kamu ternyata namanya juga anak paling... kan anak perantauan. Oh iya, kayaknya satu marga satu. Anak rantau teh banyak utang budi sama orang. Banyak dibantuin. Teman kosan disebutin semua. Enggak jadi ada dua kota kan? Oh iya ya. Palu sama Bandung. Iya. Jadi kayaknya dikiranya nulis surat yang ini. Yang ini buat ibu warung sebelah minta maaf suka darmaji udah tensu saya mah jangan dibaca malu-maluin. Oh ini apa? Bener kan si Magnaware tidak ada yang bikin ini dulu. Oh, gitu. Magnaware ini ya ini udah ya cetakan keberapa lah ini. Betul? Betul. Jangan bohongi saya. Karena saya tahu ini baju hilang. Jadi kemana? Gak tahu kemana. Hilangnya di tol atau pernah? Enggak, ada. Zaman dulu kan kita gak pernah tahu kalau sesuatu bakal jadi berharga. Jadi kalau enggak, ya udah buang aja, hilang. Pakai lagi ya tuh, masih mantas 36 mah? Enggak, sekarang mah banyak lemak kan disini. Ototnya udah berkurang. Sebenarnya sih, studio ini tuh studio Capung sebetulnya nggak ada namanya ya, cuman karena apa teman-teman band pada bilang pada kemana ini lagi rekaman bikin demo teman terutama teman-teman angkatan aku ya gitu berarti teman-teman yuk ke studionya Capung gitu dan akhirnya lamaan jadi studio Capung yang kebetulan sebetulnya itu teh kamar tidur saya sebetulnya tuh, gitu? Iya dari zaman Java Jive juga dulu album pertama kita 4 track dulu zaman masih 4 track itu ya sama-sama itu demo-demo. Album pertama itu di situ ya. Demo nyari. Album pertama kedua juga di sini kan. Kita bareng-bareng patrolnya gitu, take satu-satu, terus ngebonsing, kehapus, ngebonsing, kehapus. Jadi pokoknya dramanya jadi tahu gitu. Terus dengan kan? Hah? Pakai Fostek? Fostek 4 track. Iya. Fostek 4 track. Oh si ini kah gerangan cinta. Waduh, salah. Oke. Mayan, mayan. Ini kah gerangan cinta. Oh iya, kita sih bagi-bagi tugas, bagi konsumsi, bagi... sudah terbiasa karena nggak kita kan dulu seband ya, jadi udah tahu gitu apa yang dia pikirin. Oh berarti aku tinggal ngelanjutin atau kebalikannya gitu. Oh si Capung punya ide ini, si Nu yang bantuin di situ ngomonginnya kayak gitu gitulah. Jadi memang udah pemain bass dan pemain gitar gitu, jadi tahu dia deng saya cereng gitu. Jadi udah biasa. Gitu. Jadi deng cereng. Jadi emang karena udah lama aku tahu Capung tuh kelebihannya di mana gitu kan, aku kekurangan di mana, kelebihan di mana gitu. Udah nggak usah, enaknya tuh gitu kan kalau itu harus ngobrol panjang nih kita nggak perlu, karena udah tahu teh. Oh, nanti jangan, aku teh udah tahu. Wah jangan nanti si Inuy nggak suka ini atau apa, nanti harus ngulang kayak gitu. Jadi banyak hal udah biasa. Oh itu mah bisa kayak gini, ngobrolnya bisa kayak gini. Nuy, berarti jangan digituin, diginin aja gitu ya? Iya, betul. Diginin aja. Tapi mungkin kalau biasanya di awal dari ngumpulin demo gitu kan, nah pas proses rekamannya itu lebih dicapung gitu kan. Banyak terus teknis waktu ya, teknis ya. Dicapung lebih gitu. Untuk masalah penjiwaan, kemanusiaan, humanity. Oh iya. Ya. Ya itu karantina itu di atas ya, di Villa Istana Bunga di Lembang. Karena pas demo awal itu gak sih cuman ada
tiga lagu kalau nggak salah. Tapi Bintang di Surga itu udah ada yang awal. Ingat nggak? Betul betul. Ternyata di Villa Istana Bunga 2 minggu dapat berapa lagu? Ingat nggak? Lupa. Satu lagu. Dan lagu apa itu? Dua DSD. Kenapa sih dua DSD? Karena ini judul apa apa gak ada yang jawab dan itu harus udah rilis kan? Ya udah. Sesuai di file komputer ada itu ya udah. Dua DSD ya jadi. Iya dua DSD. Itu file komputer biasa. Oh sih. Iya kayak ini ya. Kayak apa yang kan, ngetik begitu tuh? ASD kan? Kalau di keyboard tuh ASD ya, W atas kan? WS. ASD. Jadi dua DSD. Terus kita ke studio ke level. Direkam yang 4 lagu. Si pertama itu kan di rekam yang 4 lagu. Si yang sorenya inget enggak? Iya, benar. Nyari lagu baru kan? Nah, ngejam nyari lagu baru. Tahu lagunya yang mana? Tahu. Lagu itu. Tapi ajaibnya juga di situ kan kita dapat full akhirnya dapat 9 atau 10 lagu, 10 lagu ya, 10 lagu ya. Dapat album. 6 sisa lagunya kan di situ. Itu ajaib banget tuh. Iya, ajaib. Aku juga enggak kalau sekarang logikanya enggak masuk loh ngerjain 2 bulan. Jadi aku ingat itu total itu cuma 2 bulan tapi dari kondisi cuma 3 atau 3 kalau enggak salah aku. Ah, ini selesai enggak ya gitu. Ajaib loh. Ini 10 ya? Ajaib, tapi habis itu TBC semua. Cok, zaman sekarang, sealbum, band, itu coba. Iya. Sigara Noah bisa ya, tak? Bisa. Bisa gila. Oh iya, udah sering itu. Sering itu, mah. Soalnya sebelum mau take, olahraga dulu biar nafasnya panjang kan? Iya betul. Pas nyampe sini udah kecapean. Salah olahraga. Orang pernah pas mau take lari dari rumah. Lari dulu, iya lari dulu. Iya. Terus putar dulu sekeliling dulu, bisa gitu. Lari. Tapi nggak tahu tekniknya. Jadi dapetnya capeknya, nafasnya tetap aja pendek. Kang, jadi biasanya si side B itu kita direkaminnya sama Gita biasanya. Sama si, mana Gita Roni Chandra nih? Ah itu dia biasanya. Tapi sekarang khusus buat perayaan 20 tahun ini kita minta tolong Kang Capung sama Kang Nui lah yang ngerekaminnya. Si nostalgia. Dia lebih analog. Oke, siap Kang? Siap. Ya. Jari-jari memegang roda putar bumi, tenang di sisi panikku mengatur rasa membawaku. Di sini tersenyum, di satu diriku melamun, terangi sisi gelapku merenung arah menuntunku. Sadari langkahku di celah bumi ku terpaku, mencari arti hidupku yang baru. Relakan nafasku, ku menunggu datang terang. Biarkan gelap menghilang, bantu aku tuh menunggu roda membawaku. Kini ku biarkan masa lalu menghilang, tanpa beban aku meninggalkan belakang. Lalu ku biarkan masa lalu menghilang, tanpa beban aku meninggalkan belakang. Lukman.
kini ku biarkan masa lalu menghilang tanpa beban aku meninggalkan belakang lalu ku biarkan.